Kemunafikan hari ini ya tidak kemudian sama persis dengan kekufuran di masa lalu. Orang munafik hari ini tidak lantas dikatakan kafir, nah. Tetapi orang yang kemudian ada setidaknya tiga tanda ya, tiga tanda dalam dirinya sudah dikhawatirkan terjangkit penyakit nifak jika berkata berdusta, jika dipercaya berkhianat, jika berjanji tidak tepat janji. Nah, evaluasi diri kita, jangan sampai tiga karakter ini salah satunya pun, tidak harus ketiga-tiganya. Begitu ada salah satu dari tiga karakter ini muncul dalam diri kita, segera obati, sembuhkan, ubah, jangan bertahan menjadi karakter yang sulit dipisahkan dengan diri kita. Orang mengenal diri kita pembohong, orang mengenal diri kita tidak tepat janji, orang mengenal diri kita berdusta, berkhianat. Jangan sampai penyakit ini menjadi identitas. Na'udzubillahi min dzalik.